untuk membuka acara rahmat. Terus sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syaminan, eksorsis kepada Bapak di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak dan ibu kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar karantina pada hari ini mendapat barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penandatanganan serah terima jabatan oleh Kepala Bidang Pejabat Lama dan Pejabat Baru Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu kepada Bapak Syamsu Alam SDMM dan Ibu Nurhayati S.Pam. APDME disilakan. Disaksikan oleh kepada Kepala Bapeda atau yang mewakili serta saksi satu. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ibu Laura Uti Sejauh ini SAMA dan anak istana ilmiah ahli muda Bapak Edi Herianto ini disilakan. Thank you.
Terima kasih. Bapak Ibu support dan teman-teman bapaknya semuanya. Saya mau ngomong apa ya? Wajah lama kembali ke rumah. Saya juga berharap semoga dukungan kawan-kawan tetap setia kepada saya, usaha bekerja sama dan sangat itu untuk program Kota Bogor tentunya. Dan selama satu tahun saya meninggalkan Norda, sambutan dari arah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kali ini diwakili oleh Bapak Elvi Susanto, LKSMSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pukul di ruang 8.00 ini setelah 3 salam dari salam juga dari kita terus terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada Bapak Kapolda atau yang wakili. sampai jumpa di lain hari.
kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk